Assalamualaikum guys, yes hari ini. Yo pak tadi pak. Oh yes, hari ini aku mau nge-review ini ya sepatu ya kan yang aku beli di aplikasi Oren ya kan. Ini nggak tahu guys datangnya lama ya kan. Terus toko ini ya wis tak bilang ini kok nggak kirim gitu ya. Soalnya status itu dan dia apa dikemas terus gitu loh guys ya kan. Terus alhamdulillah ini sekarang hari Jumat ya kan baru sampai ya kan. Oh guys, aku beli sepatu ini guys ya. Itu karena sepatu kucing kemarin tuh udah ada yang mau ngobrol ya. Jadi apa ya? Terus emang motor ini gratis ya kan? Karena kalau aku beli itu sesuai dengan apa yang aku butuhkan ya. Ya sesuai dengan apa yang aku inginkan ya kan. Beli karena fungsi bukan gengsi ya guys ya. Oh guys, ini masih anget ya. Tapi ini nggak tahu kok bolong-bolong ya kan. Masih anget ya kan, masih baru datang ya toh. Ini sekarang jam 16.28 ya. Karena aku review di garasi ya di Surabaya ya kan. Oke, masih aman ya, masih belum terbuka ya toh. Terbuka ya. Oke, kita buka dulu pakai gunting ya. Yang ini kucing wis bolong ya. Kita bolongi lagi guys. Semoga sesuai dengan apa yang aku harapkan ya. Ukurannya ukuran 39 ya. Nike ya guys ya. Nike ya kan dari kemasan ini. Oke lah ya kan. Bismillah guys, semoga sesuai dengan apa yang aku harapkan. Dan semoga sesuai dengan apa yang aku harapkan. Oke. Kita buka ya kan. Pastikan guys ya. Pastikan ya dong. Ini keputusannya ukuran 39 ya kan. 39 ya dong. Kita buka guys. Ini kita lihat emblemanya ya. Superfly ya kan. Lihat lem-lemannya. Semoga awet ya. Gak apa-apa guys, kita harus bertutur guys ya kan. Netting mana ini? Netting Bosnia guys. Netting Bosnia ya guys. Bosnia, Herzegovina. Talinya agak sini. Yang satunya ya kan. Nike. Kita lihat lagi. Aku belinya enggak sing mahal ya, sing murah-murah aja guys.
11. 67 tambah 4 11 ya. 39 guys ya. Oke, kita coba aja. Kita coba dulu. Ya kan, coba di sini ya. Kita terusin dulu guys. Aduh ya Allah. Kita coba dulu guys ya. Kenapa? Komputer ini baru dah. Komputer ini baru. Komputer ini baru. Lagi nama tadi baru kan? Enggak benar guys ya. Bismillah. Buat gantian. Kalau pasti pas ya kan. Mungkin ini sudah buat ya kan. Mungkin sudah enakan kalau buat guys. Yes, kita seperti itu guys. Kapan ini baru beli? Spek sing oranye itu kan lama, wis setahun lebih loh. Wis kayak beli beli sepatu mas aku lah. Cukup oke mas. Apa beli sepatu? Kan beli sepatu apa sih teman Uil? Coba buka lah. Ada sensor sih, di sensor. Karena kita nyapa sebelah kiri. Ini untuk bola mas. Jadi guys, sebelah kiri ya. Awak guys, kita harus bersyukur guys. Sih pun enggak terlalu bagus. Jadi kita
karena aku ngejawab buat bayar rumah. Ini semuanya bayar rumah ini. Saya buat kita guys. Kurang 39. Berapa tuh? 400. Pas guys. Nanti ngorinnya kayak ngorinnya aku jutaan mas. Singkawi, 55 nih ini ya. Enggak apa enggak rata. Tahu ini kelihatan kan. Marah ini karena itu jangan kan enggak bisa milih. Iya, ibu aku beli online kok. Ya, seperti ini ya. Terus saya syukur guys. Yes, alhamdulillah lah. Kemudian kulit rupanya ya putih, cowok aja. Ada sama kotor lah. Gimana nih mas? Nah, musim hujan pakai sini coklat ibu. Ini untuk semangat ya. Ini kan kotor. Buat pas di malam ya. Oh iya, mungkin itu ya. Nah, oh yes, seperti itu ya. Aku udah coba di kaki kanan sama kiri ya kan. Terus nggak apa-apa lah ya. Kita harus banyak bersyukur ya kan. Meskipun nggak yang ori yes, ya. Kami super ini. Yang nggak sampai 5.000 ya, 400 berapa gitu terus dapat, terus gak seongkir ya kan. Meskipun lem-lemnya ada yang kayak gitu nggak apa-apa guys, maklum ya kan. Oke, kita bus lagi guys, nggak kotor. Gak awet aja. Oke, saya pastikan guys, jangan ya. Dilihat ya, pastikan. Guys, closing lagi, kita tutup. Terusnya 39 guys. Ini lah, buat KW Super ini wis bagus lah ya. Bagus minim ya kan, seperti yang bisa dibuat gantian ya kan. Mantap guys. Jadi sekarang kita lagi sama ini ya. Masih kayu guys. Tak water lah ya. Hei. Gatel. Oh guys, mungkin cukup sekian ya reviewku kali ini ya kan. Thank you buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir ya kan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya guys ya. Supaya bisa lebih semangat lagi membangun konten ini dan membuat konten berikutnya. Oh yes, thank you for watching guys ya. Bye.